Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Hari ni Nek Yah nak tunjuk buat jus pegaga. Nek Yah nak buat jus pegaga hari ni. Pegaga Nek Yah tanah sendirilah. Sebenarnya pegaga ni banyak khasiat dia. Orang tua-tua zaman dulu kok dia makan pegaga sokmo. Banyaklah khasiat dia. Apa ni? Untuk dalaman perempuan, orang wanita. Untuk gauk. Melancarkan. Hit bagi orang perempuan. Apa lagi? Memang banyaklah khasiat dia. Kesimpulannya, pegaga ni memang bagus lah makan. Oh tua-tua je dulu memang makan pegaga. Mak ayah nak ayah awak. Dia makan pegaga. Siapa tua dia... Tak ada nyakit dia. Sekarang mati dah lah. Tapi mati sakit tua lah. Maknanya tak ada penyakit. Dia buat ulang pegaga semua. Nak ya tengok tu masa dia budak. Masa nak ya budak-budak dulu. Okay, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom. Sekarang kita kutip pegaga eh. Ayah nak tunjuk pegaga nak ya eh. Ini keraga ni ha. Ini keraga ni. Sabut eh. Raga ni dia ada banyak jenis. Tapi ni ni peraga kampung lah ni. Ni ha. Ni. Ada daun gini eh. Daun benda? Daun geligi-geligi gini ada kot ni ha. Ni daun geligi-geligi gini. Ada juga ni ha. Oh ni dia merayap je ni ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sudah tu. Ada tu. Cukup kan ni? Ah ni keluarga kita ni. Okey. Hari ni Nek Yah nak buat jus pegaga dan sebelum tu Nek Yah nak tunjuk cara-cara tanam pegaga. Ah ni mula-mula kita kena ada pegaga lah tau. Ni pegaga. Pegaga ni pegaga Nek Yah nak buat jus tapi Nek Yah nak tunjuk cara-cara tanam pegaga lah. Ah ni pegaga. Dan kita perlukan kita perlukan tanah ni. Tanah bakor ni nak ambil tanah bakor. Pegaga. Kalau kita beli kat kedai tu. Kita beli kat kedai ke, kita mitok pokok-pokok orang ke, beli pokok ke. Biasa kat kedai tu dia buat gini. Kat pasar tu. Dia akan buat gitu, dia kat gitu. Dia jual gitu. Jadi kita belilah sir ni. Ambil sir ni balik kat balik kat rumah kita akan tanam pegaga. Cara dia gini. Kan dia ada akor ni. Akor ni kita potong. Potong setakat akor-akor. Kita potong ada akor ni. Lepas tu kita buat ni lah. Buat lubang lah sikit. Buat lubang. Kita tanam lah ni. Akor dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Nak je kan nak peraga ni ha. Bila dia tumbuh tu, buruhlah baja sikit. Nah, ni peraga nak ayah tanam ni. Ni hok dah ayah dah tanam lama dah ni sikit. Jadi macam ni. Peraga. Okay. Sekarang, jom. Kita pergi buat jus peraga. Peraga ni. Okey. Ni pokok peraga kita, daun peraga kita, kita basuh bersih-bersih. Ha gini. Ini kita basuh bersih-bersih. Akor ni kita ambil jugaklah. Orang kata akor ni dah berkhasiat juga ni. Akor dia ni. Akor dia ni. Jadi ambil juga lah aku dia, aku cuba ni. Cuba sih. Sekarang ayah nak blend ni. Kita blend dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bubuh air. Air ni air tapis kan ni. Air tapis. Ataupun air masuk lah, air yang kita suruh masuk. Tapi ni orang kata lebih baik air tapis dah. Air tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa ni? Jus gaga kita ni. Ha. Jus gaga kita ni. Lepas tu kalau kita makan, kita ubah sini. Nak makan pula. Nak minum. Oh ya Allah. Gini. Minumlah sebanyak-banyak orang mana-mana pun dia duk mudarat duk benda. Ha. Maknanya. Ha. Ada orang dia tak campur dengan lemon. Ada orang pula dia campur dengan apa? Dengan gula batu lah, apalah, apa gitu-gini. Tapi kalau minum gini pun tak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rasa apa-apa. Cuma rasa, bukan tak ada rasa apa-apa. Rasa peraga lah. Lepas tu, kalau lah nak sedap tau. Bubur je sangkuit. Bubur. Ni, sangkuit. Bubur sikit. Ui, banyak tu. Salah banyak. Banyak. Macam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap dan berkhasiat. Lepas tu, kita buat dia banyak-banyak. Kalau buat lebih-lebih ni tau. Kita buhlah botol gini. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita nak makan, nak makan lagi. Kalau kita nak minum, kita ambil je. Ha, gitu. Senang. Sebenarnya jus pegaga ni baguslah untuk kesihatan, banyak khasiat dia. Nak ya pun dah ingat dah uti nak bina banyak-banyak. Tapi yang pastinya baguslah. Nak-nak bagi orang puan. Orang lelaki pun boleh juga makan ni. Ha. Melancarkan darah lah, apa benda lah, gaut lah. Banyaklah cerita dia. Haji pegaga ni. Nak ya tanah tu dok. Orang mari beli, orang nak jual kan. Dia jiran-jiran kan dia. Tak nak pergi mana. Nak ya tak pergilah pegaga ni ke jiran. Sayur-sayur je nak ya pergi. Macam peraga ni ada orang jual tu mari ambil semua. Dia main kutip dia jual. Jadi tak ada besar mana lah. Maknanya kata orang apa? Laku keras ha. Peraga. Jadi tanahlah peraga. Untuk sepasu, untuk makan, untuk jual pun tak apalah, untuk makan. Untuk kegunaan sendirilah. Untuk makan lagi, Allahu Akbar. Makan. Untuk kegunaan sendirilah. Buatlah pegaga. Buatlah jus pegaga. Okey. Setakat ni lah dulu video Nek Ayah. Okey. Sebelum tu Nek Ayah nak minta maaf lah banyak-banyak. Boleh? Kekurangan sana sini. Tersalah kata, terkasar bahasa. Nek Ayah minta maaf sebesar-besarnya. Lepas tu Nek Ayah nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sokong Nek Ayah. Yang lama, yang baru ni, yang dulu sampai sekarang ni, nak ucapkan jutaan terima kasih. Nek Ayah doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah selalu. Amin. Okey. Cubalah buat jus pegaga untuk kesihatan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bye-bye.